dari majikan ada masalah, nggak dipermasalahkan tidak? Saya tidak tahu apa yang dikirimkan sama majikanmu, Mbak. Kapan kamu mengirimkannya? SMS banyak, aku nggak Itu tahu. di Aku nggak tahu oh yang mana satu. itu barusan Barusan. barusan itu surat imigrasi. Nah, saya kan nggak bisa Inggris, nggak begitu pinter loh, mau tanya itu aja, bisa Oke. tolong jelaskan ya Oke. itu aja. Terus kapan Oke, finishmu sayang? makasih. Kapan finishmu Gimana? sayang? Kapan finishmu? Finishku bulan 10 tanggal 29. Aslinya sih bulan 11 tanggal 29. Ini masalahnya pertama waktu bulan 7 anak saya jatuh. Terus saya Oke, sebentar Mbak. Saman mau tahu aku dari mana? saya dari Jawa Timur. Saman tahu aku dari mana? Oh, dari Mbak Dia. Oke, setiap Teman anak yang baik. tanya deh aku itu Tapi sama. di YouTube saya juga pernah lihat sampean loh, juga komen tahu. Oke, Lihat juga sampai nah. Intinya jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook. Oke, finishmu bulan 11. Oke. Finishmu bulan 11. Benar tidak? Iya, benar. Tahun Iya, ini. benar. Tahun ini. Iya, tahun Aha. ini. Terus kamu mau pulang Indonesia? Tadinya terus bulan 9 saya ada kepikiran, nah kerja aja dulu, cari majikan, nanti kalau dapat majikan setengah tahun izin pulang itu bisa gitu. Majikan sudah ada, boleh mau gitu, boleh. Nah takutnya nanti saya kalau terkendala gitu loh proses visanya. Terkendala sih tidak, cuman di dalam situ majikan mengatakan bahwa kamu pingin pulang Indonesia untuk menjaga anakmu, untuk melihat anakmu. Di situ alasannya Terus, seperti itu. Iya tadinya seperti ini, tapi saya berubah pikiran nih kerja dulu gitu. Oh, Dia nggak ngasih itu ya, dia. majikan nggak ngasih penjelasan ya. Dia sudah jelaskan. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin pulang Indonesia untuk melihat anakmu. Itu penjelasannya majikan. Iya, terus lalu saya bagaimana itu? Ya terus sampean maunya apa? Aku nggak ngerti Mbak. Sampean maunya apa? Saya maunya cari kerja lagi dulu aja, gitu, nggak Oh, jadi pulang gitu. sampean sing tanya malah nanya aku lah. Aku kan Oh, maaf, bingung. maaf, nggak mungkin. Nih, oh, bener itu ya, itu bener. Tapi saya mau, itu nanti terkendala nggak saya bikin visa buat majikan baru? Kalau selama kamu finish kontrak, ya nggak ada kendala dong. Kamu kan finish kontrak. Oh, Tanggal gitu. 29 bulan 11, kamu... Takut. Mbak, aku ngomong sampean tabrak, aku lali, Mbak. Aku ki wonge lalian. Maaf, maaf, maaf. Jadi, Saya kamu... gugupan. Oke. Oke, saya jelaskan. Sampean yang diem dulu ya. Oke, kalau sampean finish kontrak bulan 11 tanggal 29 dan sampean dikeluarkan bulan 10 tanggal 29, sampean masih tergolong finish kontrak. Jadi nggak usah khawatir. Apapun alasannya yang Terima kasih. dituliskan dalam surat itu tidak ada masalah. Yang penting sampean tidak ada kasus kriminal, itu saja. Oke. Lah kenapa Oke, kamu nggak makasih. tanya agentmu, Mbak? Lah kenapa kamu nggak tanya agentmu Terus sendiri? gimana? Kenapa kamu nggak tanya agentmu sendiri, sayang? Saya telepon nggak diangkat. Oh, oke. Okay. Terus nggak Mbak Yuni, kayak saya pelampiasan. Iya, buat pertanyaan. Ya, mudah-mudahan jadi sedekah jariah Mbak Yuni ya, amal jariah Amin. Mbak Yuni ya Allah. Gedean sampean kudu amal jariah gak buat orang lain juga, ya. Oke, terima kasih ya. Makasih Yo, Mbak. yo, papa. Sehat selalu. Yo, papa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalian tuh aneh, selalu nanya sama aku terus, terus gimana? Lah ya terus kamu maunya apa? Yo, jangan nanya aku, Mbak. Kamu maunya apa baru nanya aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wai, siapa ini? Halo, selamat siang, Bunyi.